Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orang, ya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.